Halo guys, ketemu aku lagi nih. Kamelanya di mana? Oh, di belakang aku. Guys, kita jalan-jalan yuk ke kampung Cina. Ayo. Kita lewat sini. Salah jalan. Sebentar. Bener. Jadi kondisinya sekarang kayak gini nih. Ini lokasinya di kampung Cina, kota wisata Cibubur. Gak seramai dulu. Ini pintu masuknya. Masih terlihat banyak orang ya. Dari pintu masuk kita disambut sama pedagang aksesoris yang ala-ala Cina gitu. Warnanya masih merah merona. Bagus-bagus kok barangnya. Tuh, kelihatan kan? Masih terawat semua. Nah, ini bagian dalamnya. Masih banyak kan toko yang buka jual baju-baju Cina, payung, aksesoris, bahkan sampai daster juga ada loh. Kebayang gak sih, pasti dulu kursi-kursi ini penuh sama pengunjung. Sekarang sepi ya. Nih, sekarang kalau kita makin masuk ke dalam, kondisinya seperti ini. Gentengnya yang mulai bocor, kotor, dan tidak terawat. Sayang banget ya. Kelihatan kan, tokonya yang buka cuma bagian luar doang. Yang dalam udah pada tutup. Bagian sini juga kotor banget. Kasian ya. Ini semua efek pandemi. Wah, adik-adiknya lucu banget. Seragaman gitu bajunya. Murah loh baju-baju di sini. Jangan lupa subscribe ya. Oh iya, tadi Keiko beli baju loh. Harganya cuma 35.000. Lucu ya. Bye-bye.